kerjaan lu cuma gitu doang ya? Enak banget jadi lu kayaknya. Lu gak tau nih yang record nih. Pepsi Man, it looks like the main computer of Pepsi City went out of control a little while ago from being overloaded. All the roads are affected by the computer and we can't move ahead. There isn't enough Pepsi for everyone, and violence Pepsi has flared up amongst those wanting Pepsi. Exhausted Pepsi. People are collapsing because they can't refresh themselves with Pepsi. With If Pepsi. It continues like this, there will be a worldwide shortage of Pepsi, and we'll have a real problem. Can't you do something to put the computer back in working order? Ya man, dia suruh dia dengar curhatan orang, terus dia bantuin. Udah pergi kau Pepsi. Aduh, selamatkan. Selamatkan apa yang perlu kau selamatkan. Ini kalau gak salah di pabriknya ya. Pokoknya di tempat-tempat. Nah, itu futuristik gitu loh kalau gak salah. Oh, bukan ini. Oh enggak, abis yang kedua. Allahu Akbar. Si pak, saya tackle kan pak. Aduh, saya di tackle sekarang sama pelang jalan. Aduh, ini apa ya? Orang-orang kayak ngasih gitu. Aduh. Kita bernostalgia bersama Pepsi Man. Allahu Akbar, Pepsi Man. Pepsi Man, Pepsi. Ku ingin Pepsi. Minum Pepsi. Aduh, jangan sampai nggak ambil. Kalau pas kesel mau beli main, pengen ngambil kan tapi dia tuh naik turun. Akhirnya nggak keambil. Udah, ambil. Aduh, kejedot loh, kejedot truk. Rasanya gimana tuh? Pecah. Tapi karena dia Pepsi Man kan, kuat rasanya. Aduh. Lupa loh, kalau Arsiba nggak dibaru nggak harus ini sih. Ah, mati kan? Nih kalau teman-teman, kayaknya harus dibalik deh gue deh. Kayaknya harus dibalik deh. Lagi nggak sinkron otak gue. Aduh, nyampe dari sini dulu ya. Kayak ntar gue harus mainnya stiker harus kembali. Fix. Karena kayaknya otak gue lagi nggak sinkron gara-gara tadi emosi. Tapi ingat teman-teman, main game jangan emosi. Itu ingat kata-kata gua, bukan game yang memainkan kita, tapi kita lah yang bermain game. Kita lah yang memainkan game itu. Aduh, mati loh. Terus langsung dialog ya. Langsung dialog ternyata. Seperti ini bakal jadi edisi buang-buang nyawa lagi. Aduh. Langsung balik kanan langsung ya, mana Pepsi tadi lah. Yang lima tamat dulu dah main ginian dah. Aduh kan dulu nih, lagian kamu Pepsi tongkol terpala gitu kan bisa dilepas gitu kan, badan gede doang. Otak sepitik kau ya. Duduk. Tabrakan ini di sini dan kelar. Ambil checkpoint dulu, please. Nah, dapat. Ada bunyi tuh ini, itu bunyi paling melegakan di dunia. Allahu Akbar, gua tackle lo. Lupa lo gua kalau itu enggak boleh tackle. Aduh. Ya, enggak ambil. Telat sepertinya. Allahu Akbar, nggak keburu loh. Mati dia kehabisan energi. Aduh. Oke, jadi waktunya untuk kita lewati dulu dah yang itu dah. Aduh. Allahu Akbar. Udah hari ya, jadi aman sepertinya.
menang aja, cuma menang, nggak menang. Oke. Pepsi. Hidupmu terlihat, wah nggak boleh nih. Dia ketergantungan Pepsi. Nggak boleh. Mau jadi apa itu usus atau ginjalmu itu loh. Mas, om, bang, atau siapapun tuh yang tadi jadi Pepsi Man. Jangan kebanyakan minum Pepsi, serius. Tangga gue banyak loh. Penyakitan gara-gara minum gituan. Hehehe, gak boleh gitu. Ya pokoknya yang sering-sering minuman bersoda, teman-teman. Kayak maksudnya minuman apa ya? Minuman apa ya? Ya cukup keras untuk dicerna di usus dan lambung. Gak dicerna sih, pokoknya pas masuk di usus tuh keras gitu. Wah, ya bayangin aja gitu, minuman soda gitu. Gue kalau gue ngebayangin minum kayak gitu kayak minum soda api. Ah kan? Duh, baru gue minum soda api. Buat jadinya kenceng mati gua. Oke, dah biasa aja lah. Gak usah lari-larian dulu, karena kayak sepertinya belum perlu lari-larian. Ambil ini, ambil itu, ambil lagi. Ambil itu, ambil lagi, ambil lagi. Itu, itu, itu siapa? Namanya Micu. Astagfirullahaladzim, gak ngeliat. Keluarnya tiba-tiba lagi. Janjian dulu makanya kalau keluar itu loh. Bilang sama A. A, yang kotak mau keluar. Ayah, ayah, ayang kawin, win, win, win. Aduh. Mati loh. Mati loh. Ini baru, aduh. Yalah. Enggak. Mainin aja dulu dah sampai kelar dah. Ah. Mau tamat kok enggaknya. Kok jalan cepat dikit treadmill aja gua. Ya, itu maksud gua yang kenapa disebut. Kenapa disebut? Kenapa dibutuhkan timing yang tepat? Astagfirullahalazim. Allah, bisa loh gitu loh. Bisa loh. Lu tadi pada ngeliat gak? Lu tadi pada lihat kan? Itu harusnya nyebur itu. Nembus loh. Buset dia pake ilmu. Ilmu dia dari yang belajar dari Banten kan? Aduh. Belajar dari Sindang Panon. Sindang Panon yang lagi keren kata Sindang Panon. Ya, searching aja itu. Pasti tetep gak tahu. Ada deh. Apa itu ada deh. Kayaknya emang gak boleh nyeprint deh. Kayaknya emang gak boleh nyeprint disitu tuh. Akhirnya. Astagfirullahaladzim. Checkpoint. Oke. Mendapatkan checkpoint. Aman. Aduh, baru mau loncat tackle. Loncatan tackle. Maksudnya gini nih. Nah, gitu maksudnya. Bisa kan? Ya iya, tadi masih nembus. Aduh, banyak banget yang gak ambil loh sebenernya ini. Nah, kan gue tuh orangnya perfeksionis gitu. Maunya gue ambilin semua. Tapi apalah daya. Nah, aku mah apa tuh. Mungkin mah selamat dunia akhirat dulu dah. Gak usah mikir perfect-perfectnya dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Keren banget kan refleksnya. Tackle. Ini futuristik sekali sepertinya. Bisa tanpa gravitasi. Aduh. Tanpa gravitasi loh. Yang penting checkpoint. Nah ini yang terakhir. Di situ kalau ini itu kelar stack ini, lanjut deh. Apa? Lanjut apa?
hanya dikejar-kejar. Kejar apa lagi, ayo? Tebak dong, teman-teman. Kejar apa ntar kita? Cepat banget. Mati. Nyawanya tinggal 4 untuk mencoba. Tuh, belum tertarik kejar-kejar. Aduh, udah. Cepat banget lagi. Perasaan lu, kayaknya waktu dulu gue main gak secepat ini gitu. Bar, ya Allah, ya Allah, ya Rob. Aduh. Baru gue mau ngomong, pertanyaan gue 10 detik tuh cukup apa nggak sampai sana? Mati langsung. Aduh. Nyawa gua tinggal 2 sekarang, tinggal 2. Allah. Sen. Sen dulu sebentar. Oke, mati lagi. Ini kesempatan terakhir. Last chance. Udah, kalau mati juga udah. Gua udahan dulu dah, habisin dah. Sepertinya memang otak saya lagi nggak sinkron hari ini. Mati mulu. Oke, langsung loh. Kesempatan terakhir. Don't worry, man. Just call my name and I'll be there. Hell yeah. FC kan gila. Udah kayak pahlawan aja. Kalah Superman. Kalah tuh Captain America sama FC kan. Ntar lagi gue jadi sutradara. Mau dulu gue bikin film yang langsung Pepsi Man. Oke, sekarang stake terakhir. Kejar apa? Iya. Dan iya, betul sekali tebakan teman-teman, dikejar ginian lagi. Cuman bedanya apa? Oke, kita lihat. Bedanya dia beranak. Banyak sih. Ini sebenarnya gedek. Ini yang lebih gedek sebenarnya. Itu dikasih nyawa 3 loh. Oke, jangan menyanyiakan nyawa ini. Ingetin polanya teman-teman, kalau mau gampang main ginian tuh polanya dia tuh dari mana. Selalu sama soalnya. Tenang aja. AI zaman dulu tuh nggak sekampret zaman sekarang. Ingetin aja tuh. Ya, sebisa mungkin sih menurut gue. Tips dari gue sih ya, sebisa mungkin tuh jangan loncat deh. Lihat aja. Ada anak yang bertebangan juga tuh. Berterbangan. Bodoh. I'm a Pepsi. Aduh, kok makin cepet. Gak jadi nyanyi. Aduh. Wih, menang. Gila loh. Langsung loh menang gue. Gila, kelar nih game langsung. Keceplosan. Ya, ini kelar. Tamat, teman-teman. Serius. Terus gue bilang, tamat loh. Stack 4, cuman 4 stack doang. 4 stack. Oh, ngomongnya stack scene ya. Tadi gue ketuker. Gue chapter malah. Yang 4 itu chapter. Scene itu gue sebut stack. Kita lihat 4 scene. Yeah. Woohoo. Yeah. Everybody Pepsi. Drink Pepsi. Gue kayaknya. Jangan-jangan gue salah. Pepsi. Only my choice. Iya. Yeah. Oke,
Oke, ternyata tebakan kita selama ini ada salah. Salah kenapa? Karena Pepsi Man-nya bukan dia. Gue gak tau, emang gak salah nebak doang. Gue mau kecil main, emang gue sempet mikirin dia Pepsi Man atau enggak? Agak, yang penting mah mahal. Kalau gue main game ini waktu pas gue gede, ini mah game ikanin Pepsi sebenarnya. Karena dulu gue masih kecil ya. Ya gue mikir ya udah Pepsi Man. Gila, Pepsi semua loh itu. Itu duit loh. Bukan alang-alang, bukan rumput liar. Aduh. Pepsi is... Nah, iklan mulu, Mas. Aduh. Excuse me. Kencing. Kencingnya Pepsi juga. Aduh. Siap. Udah. Kayak gini copyright kena nih kalau gua upload YouTube. Stop banget kalau copyright udah gila. Gua benci banget kalau copyright langsung. Oke kan free play sekarang. Jangan-jangan free play itu yang bisa di save gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan ya. Save dulu deh. Oke, teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, teman-teman, sampai bertemu lagi di video game nostalgia berikutnya. Goodbye, my soldier. Usah.